Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rio Bike Casting. Kali ini saya akan mereview Honda Mobilio RS 2021. Ya, selain sedang dicuci, kita akan tengok-tengok beberapa bagian di Honda Mobilio ini. Ya, kita masuk ke interior. Dia berkapasitas 7 orang, 8 dengan supir. Oh, ini saya membeli dengan transmisi yang otomatis. Nah, ini bagian kabin juga terlihat elegan. Kursinya lembut dan diameternya sangat luas, guys. Nah, ini kabin bagian atas. Kacanya agak sedikit lebar daripada mobil biasa, seperti Honda Stream pada sebelumnya. Nah, ini kita bagian pintunya. Oke, langsung disimak videonya. Lanjut.